Guys, kembali lagi di channel sayanganmu Diarkom. Progres COVID-19 di Indonesia sudah semakin baik ya. Dan ada juga nih wacana kalau Indonesia sebentar lagi akan mengubah status pandemi menjadi endemi. Mengharuskan kita juga tetap pada kebiasaan baru, yaitu salah satunya tetap memakai masker. Cari masker yang nyaman dipakainya, nggak sesek, dan aman tuh susah-susah gampang. Nah, gampangnya itu adalah karena adanya LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua. Sebenarnya ini bukan masker ya, tapi air purifier yang bisa kita pakai dan nyaman untuk digunakan. Dan okenya lagi adalah ada fitur yang bikin kita ngomong terdengar jelas nih guys. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Sebelum itu kita lihat dulu ya, pada paket penjualannya ada apa aja sih di dalamnya. Saya suka sih sama boxnya yang menggunakan material daur ulang seperti ini, dengan adanya tulisan LG Puricare Wearable Air Purifier di bagian atasnya. Kalau kita lihat di bagian depannya, terdapat slogannya itu sendiri yang berbunyi Wear Your Confidence. Dan pada saat kita buka boxnya, terdapat penjelasan bahwa box ini terbuat dari material daur ulang. Dan juga tidak menggunakan lem sama sekali untuk memudahkan kita membukanya. Kita akan melihat LG Puricare-nya yang terbungkus seperti ini. Terdapat dua pilihan warna yang tersedia, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Yang bisa kita gunakan lagi sebagai stand saat mencharge LG Puricare Wearable Air Purifier 2 ini. Dan kita akan melihat buku petunjuk penggunaannya. Lalu juga terdapat aksesoris serta part penggantinya. Seperti diantaranya ada Puricare filter 1 pasang, inner cover sebanyak 30 pieces, lalu face guard yang dapat dicuci. Terdapat juga strap extender, covernya, dan juga tersedia charger Type-C. Oke, sekarang kita bahas konsep dari LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua ini ya. Sebenarnya sih jelas ya, dari namanya kalau ini merupakan air purifier portable, yang bisa kita gunakan sehari-hari, dimanapun, dan kapanpun dengan nyaman. Biasanya, kalau kita pakai masker biasa, kan suka sesak dan nggak nyaman gitu. Nah, berbeda nih, dengan LG Puricare ini, kalian bisa bernafas seperti biasa karena adanya HEPA filter yang dapat menyaring hingga 99% udara yang masuk ke dalamnya. Sehingga udara bersih akan kita dapatkan dimanapun. Bernafas dengan mudah dan nyaman dengan adanya dual fans, yang dapat memberikan udara yang masuk untuk memudahkan kita bernafas. Nggak ada lagi tuh yang namanya sesak pakai masker. Lalu terdapat juga fitur yang namanya voice on. Sebuah fitur yang dapat mengurangi ya orang-orang untuk ngomong, "Hah? Apaan? Nggak kedengeran?" Yes, karena dengan fitur ini kita dapat berbicara seperti biasa dan terdengar dengan lebih jelas ke lawan bicara kita. Jadi ini suara saya menggunakan LG Puricare Wearable Air Purifier 2, tapi voice on-nya dimatikan. Dan ini suara saya menggunakan LG Puricare Wearable Air Purifier 2 jika voice on-nya dinyalakan. Jadi enak banget kan suara saya terdengar jelas nih buat kamu-kamu kalau misalkan lagi berhadapan sama saya. Mantap banget nih LG Puricare Wearable Air Purifier 2. Untuk cara pakainya sih juga simpel ya. Kalian pastiin dulu aja sudah terpasang semua ya, baik filternya dan juga face guard-nya. Lalu kalian juga bisa lihat nih, kalau di dalamnya itu sudah terdapat dual fan yang dapat dikontrol berdasarkan siklus bernafas kita. Filternya juga mudah untuk dipasangkan. Kalau sudah terpasang semua, cukup pakai aja dan sesuaikan dengan kepala kalian. Kalau dirasa kurang nyaman, kalian juga bisa menggunakan strap extendernya untuk lebih nyaman dalam pakainya. Oh ya, LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua ini hadir lebih ringan dibandingkan pendahulunya karena memiliki berat 117 gram. Sedikit lebih ringan ya, dibandingkan dari LG Puricare sebelumnya. Kalau sudah terpasang, kalian cukup nyalakan aja tombol di bagian bawah kanan ini. Dan juga kalian cukup tekan satu kali tombol aja untuk mengaktifkan voice on-nya. Kalau dirasa udah pas, sudah deh, kalian bisa bernafas dengan nyaman dan aman seperti biasa. Kayak nggak pakai masker sih. Oke, LG Puricare ini memiliki performa yang cukup baik dalam meminimalisir udara bocor saat kita menggunakannya. Yang hadir dengan body yang lebih ramping dan juga lebih ringan. Kita dapat menggunakan LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua ini hingga 8,5 jam penggunaan dan dapat terisi penuh dalam 2 jam pengesasan aja. Dengan LG Puricare ini, kita dapat tampil lebih fashionable dan juga cocok dipakai untuk kegiatan apapun. Dan yang paling pentingnya adalah kita nggak akan meninggalkan bekasnya seperti kita menggunakan masker biasa yang biasa kita temukan. Sehingga selain bernafas nyaman dan aman, kita juga membantu mengurangi sampah beredar. Nah guys, jadi itu dia LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua. Sebuah solusi yang sangat baik untuk mengganti kebiasaan menggunakan masker dengan beralih menggunakan LG Puricare ini. LG Puricare Wearable Air Purifier 2 ini dibanderol dengan harga 2 jutaan. Tidak terlalu murah ya sebenarnya, tapi kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran masker kita di setiap bulannya,
rasanya jadi worth it banget nih kalau menggunakan LG Puricare Wearable Air Purifier generasi kedua ini. Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video di bawah ya untuk pembeliannya serta info lebih lengkapnya. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga ya guys ya, follow Instagram diarkom biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!